TikTok. Ulama-ulama itu memberikan garis-garis tentang apa yang pantas dan yang tidak pantas. Saya tidak ahli dalam TikToker, tapi saya lihat kok sebenarnya kalau tidak ada TikToker itu ada yang memang ceramah kiai ulama yang dipotong-potong, ada ungkapan tokoh-tokoh yang juga dipotong-potong, ada perilaku tindakan, misalnya sedang berbicara itu begini, ah begini terus jadi dibikin TikTok. Ada yang bernyanyi, yang paling banyak TikToker itu nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Dalam konteks ini, saya kira ulama NU tidak pukul rata semuanya tidak boleh, atau tidak pukul rata semuanya boleh. Tapi dilihat dulu konteks kasus, konteks konten isi yang ada di dalam TikTok. Kalau di dalam TikTok itu mengandung kemaksiatan, jelas itu contoh menampilkan aurat tidak pakai jilbab pada perempuan atau menonjolkan seluruh tubuh, jelas itu maksiat. Yang melakukannya ia, yang menyaksikan dan menikmatinya juga sama. Atau dalam kontennya isinya adalah fitnah, ghibah atau mencaci maki, itu juga karena mencaci makinya itu haram. Apalagi disebarluaskannya caci maki itu juga. Tapi kalau misalnya isinya adalah ceramah-ceramah kiai ulama yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, kemudian di TikTok kan lebih keren karena lebih gaul, saya kira itu tidak ada masalah.